Assalamualaikum sahabat Mutu. Hari ini saya dan teman saya yang bernama Bian akan mempraktekkan cara membuat patung dari bahan lunak. Nah, kami mempraktekkannya menggunakan bahan yaitu lilin. Nah, pertama kita potong lilin seperti ini. Setelah itu Repan ibu kau. Nah, kita potong dulu ujungnya. Setelah itu kita potong seperti ini. Habis itu ini lilin yang sudah kita potong kita korek. Korek ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kita beginiin hingga penuh masuk ke dalam cetakan. Teman-teman, sabar dulu ya, menunggu agar selesai. Pak, cut. Kita beri dulu. Biar gue magi. Kok pakai sabun tangan ya? Plastik azam. Plastik sabun nih. Pak.
setelah penuh, kita tunggu hingga dia membeku ya teman-teman. What's up, dude?